tak salah nak buat macam ni. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan ni. Hari ni aku akan cuba sesuap dua bubuk lauk. Kalau korang dengar suara aku, mungkin korang tahulah ya, aku ni tak berapa sihat. Jadi bila tak sihat ni, of course kita akan jadi bubuk. So dekat depan aku ni adalah 3 bubuk dari 3 tempat yang berbeza. Kadang sekali ni adalah bubuk dari Lapar dan Harga, nama kedai. Seterusnya bubuk dari Bubuk Melawati, lauk dia meriah. Dan kini sekali ni adalah bubuk ayam Amy dari Keramat. Tak silap aku. So semua ni harga berbeza sebab kedai berbeza, dan dia punya isi-isi kat dalam pun berbeza. Kita nak try je sebab demam-demam ni kan, apa sakit tekak hingus-hingus ni. Memang sedap makan bubur perut kelapa gila. Tak sabar nak cuba bubur berlauk ni. Suara pun tak ada. So jom tengok aku makan. Kita masih nak cuba bubur Lapar dan Dahaga. Kalau tengok dia punya bubur dia jenis bubur jernih. Yang ni Amy punya ni nampak macam ada macam perisa-perisa dekat dalam dia. Nampak pekat, ada ikan bilis. Dalam bawah ada telur masin, ada kacang dan bawang goreng. Itu je lah yang aku nampak. Mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa, try rasa dia punya bubur je. Ini bubur je. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap lah. Dia macam tak ada rasa lah. So, rasa tu datang daripada lauk. Ikan bilis sikit. Bismillah. Masinnya dia punya ikan bilis. Oh, tapi dia tak ada sambal lah. Oh, ni lobak masin pun ada ni. Nampak ni, lobak masin tu yang sedap. Bismillah. Oh, dia masin-masin sikit. Bismillah. Gaul eh. Sedap lah. Bismillah. Dia kurang benda pedas eh. So ni dia punya ikan masin. Telur masin dia. Bismillah. Rasa macam isi ayam pun tak ada. Tuang cili sikit lah. Bismillah. Tinggi sangat dia punya bangkok dia. Nampak muka. So ini memang betul-betul untuk orang sakit lah. Dia tak ada pedas-pedas sangat. Kan? Okey lah kan? Tak salah nak buat macam ni. Ada orang suka, ada je peminat macam ni kan. Tapi tekstur bubur ni sedap. Kita ambil telur masin sikit. Bismillah. Okay, seterusnya bubur Taman Melawati. Meriah gila demi lauk dia banyak. So harga pun lain lah kan. Boleh nampak telur masin ni bergedil. Tak kira aku. Ada telur burung puyuh. Ada sambal apa, ikan bilis dan ada kangkung. Ya Allah, sedap. Bergedil dulu. Bismillah. Aku rasa dia punya bubur dulu. Oh, kuat rasa halia dia, which is good. Memang terus terasa eh bila korek macam tu. Ni sambal nampak? Nampak ke halia? Bismillah. Yang ni bubur kosong pun dia ada rasa dah. Sedap memang. Ni ada apa? Sambal ikan bilis dengan kacang.
Wow. Sangkut dia mungkin masin sikit lah. Tapi kalau gaul dia okey je. Agak pedas dia punya sambal. Okey je. Aku memang penggemar pedas. No. Oh, bergedil. Kau lagi. Bismillah. Betul abu muyuh. Kangkung. Walaupun bubur biasa je, so far semua bubur ni nampak macam pekat. Ada yang aku beli tu dia cair. Yang penting ada rasa lah kan. Sebab aku pernah rasa bubur tepi jalan dia kurang rasa. Tak tahulah mungkin diet punya. Sedap. Okay, dia terima kasih. Bismillah. Minta maaf. Masih apa? Dahul lagi. Bismillah. Oh. Bubung ulat ni katanya ada kedai. Tapi tak nak sampai. So yang ni dia ada dua bubur, dapat sekali chicken skin dengan ayam kecil. Dia tulis tu ayam kecil tau. Nampak ada carrot, nampak ada black pepper. I mean pepper. Bismillah. Oh. Okay. Antara ketiga-tiga bubur yang aku makan, yang ni bubur yang rasa paling seperti bubur macam mak yang buat. Kenapa ya? Jadi semak aku lah. Mak aku buat rasa macam ni. Lebih kurang. Chicken skin ni jadi je. Crispy gila. Alamak, dia punya condiment dia belah sini punya. Bismillah. Sedap. Bismillah. Putih juga. Lawak masin tu. Oh. Cuma aku rasa maybe dia patut buat saiz ayam kecil lah. Bos nak makan.